Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita tidak pernah
sensor sudah akan terbuka. Makanya temperatur masyarakat dan tidak digunakan. Data pak sebenarnya masih asing. Padahal datanya asing juga. Kata tidak. Dari mana kita mengenal Allah? Dari diri kita kan. Karena Allah menyampaikan aku sedang tidak. Oh, aku lebih dekat kepada Tuhan kita. Apa? Dengan makhluk kita bisa melihat apa? Tak bahasa. Kita bisa menangkap. Sejatinya di situ lah Allah. Kita tergantung. Makanya dari zaman siapa teman-teman diri satu hari kan menjadi saya gak jauh kok. Nah karena kita tidak belajar mengenal Allah, mengenal Allah jangan diartikan melihat, nah kita tidak punya zat Allah tidak, tapi dari sifat jika kita bergerak sejatinya kok. Jadi kita tidak bisa sehingga ketika perangkat kita, kita pikir kalau bisa oh, inilah mudah-mudahan ini kesempatan ini bisa lebih memudahkan kita mengenal Allah ya, karena tanggung jawabnya ketika jadi khotib di mimbar ya, apakah buat kita pernah pertanyaan kembali ke kita ya, sebenarnya kita sampaikan wahai jamaah yang dengan hati Allah mari kita sholat jadi sholat mudah kita ngomong tentunya kita harus makan nah, kita ngomong kita gak sholat ngomongin orang sholat itu resiko berat, jadi obatnya berat, saya berat, resikonya berat. Tapi sebagai umat Islam, kita harus menyampaikan, sampaikan kewarawan satu. Ya. Kita harus ambil kesempatan. Saya mau belajar untuk hotel itu. Ya. Berat lagi ketika menjadi imam. Makanya kembangkan ikhlas kita. Saya nampaknya baru pulhu. Boleh pulhu aja terus dihajar dulu, tapi ikhlas. Kalau mudahnya dari pulhu ini ikhlas dulu. Nah, ajak dari satu pulhu ini. Kalau dari ahak. Kalau kita sadar, daripada kita panjang gak ngerti sudah hafal nah. Belum hafal panjang nanti ah, oh ini yang ingat pul cak sah karena sah salah itu patekan ya itu kita bisa sempat sekarang ini prok apa dan ini jalan ya. Siapa yang belajar ini kok satu niatkan belajar. Karena ketika kita niat belajar itu dua paham. Ya, baca atau belajar. Ya, niatkan dulu baca sama belajar. Nah, dapat dua. Mudah-mudahan kembalikan niat kita semua datang dari karena Allah niat adalah niat bukan tampilan Allah tidak niat tampilan biar banyak kami ikhlas tidak Allah pernah tahu dan itu ya, dan wajar bukan Allah, ini sifat ini
ibadah. Betul-betul melakukan sembah apa? Jangan bohong. Yaitu pengen menjatuh nyata pasti nyata main. Kalau Allah yang memang hatinya untuk mendekat Allah, bisa apa? Tapi kalau batal bukan sholatnya, kan sholatnya tapi hati kita mentabat. Sholat jalan karena rukunnya ikut, takut-takut ikut, ya kan? Harus sholatnya, tapi hati kita batal. Allah nanti pas itu ada bisa jadi kan antum masuk neraka karena antum tutup hatinya tutup oleh
ada yang sebagai ustaz ini, pak saya bukan ustaz, pak ustaznya dia bukan dulu itu bukan ustaz, tapi dia suka pakai ustaz. Ada ustaz itu artinya tugas pak, ustaz itu menyampaikan. Nah, kalau kita dipanggil ustaz, jangan merasa bangga saya ilmunya tinggi, tidak pak. Ustaz itu penghormatan, tugas sampaikan. Karena umat Rasulullah itu meneruskan kenabian, bukan jadi nabi. Nanti ngomong saya nabi, wadalah. Pelajaran. Tugas kenabian apa? Mengajak umat dengan risalah Rasulullah. Karena ini pengantar sekali lagi, ini kegiatan luar biasa. Saya terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan di kita, ya, di rahmat. Ya. Karena sejatinya kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena mungkin balik kita sehari 1000 kali, bukan. Kalau Allah nggak dengar rahmat dari itu hati. Karena yang tahu hati kita hanya Allah dan diri kita. Kadang kita tahu kita bohongi Allah, tapi kita ngomong oh, saya koreksi diri kita, betul nggak niat kita sekarang hadir di sini memang niat kita karena Allah atau dipaksa? Ini tukang paksa tuh. Karena aturan sekarang kalau nggak ikut nggak di absen, nggak dikasih. Pertanyaan itu, kalau masih niatnya itu, mending nggak usah kalau buat kita ya. Kalau urusan ibadahnya, tapi kewajiban karena itu menjadi penilaian nggak baik. Tapi untuk kemanfaatan kita, keridhaan Allah. Kalau masih ada niatnya karena terpaksa, karena disuruh dan sebagainya, pelan-pelan dikikis pak, dibalik, mudah-mudahan karena ini karena Allah, mudah-mudahan Allah itu insya Allah jadi manfaat. Ya. Tapi kalau kita karena Allah yang dilihat adalah bisa digumpal darah, apa dia baik, maka baik cuma apa? Allah melihat ikhlasnya itu. Jadi hatilah simbol roh yang sudah kita janji dengan Allah. Apakah itu Tuhanku? Ya, sesuatu Tuhanku janji kita. Janji ini ditagih di sofa. Tidak punya Tuhan kita banyak di dunia ini. Ya kan? Betul kan? Tuhan kita banyak pak. Simpel, sholat saja sudah Tuhan lain kan? Niatnya luar biasa kan? Lillahi ta'ala. Usalli fardal asr. Lillahi ta'ala Allah. Lillahi ta'ala. Di sini. Wah, kamarku belum di sini. Nanti barangku ada yang ini. Bahkan kunci hukum desa di mana? Oh di sana, pak ketemu pak. Karena hati kita yang jalan-jalan pak, bukan kamu. Kalau saya belajar dari musik dulu. Pertanyaannya, orang sholat khusus itu yang bagaimana? Maaf, ini kita bukan membandingkan, tapi yang saya dapat. Sholat khusus yang bagaimana pak? Kita kalau ikut pengajian, sholat khusus, sholat yang tahu artinya. Orang Arab itu khusus semua berarti yang tahu. Kita belajar, bismillah. Oh, dengar nama Allah. Malah nggak selesai lah. Ngartiin terus nggak selesai-selesai. Bukan. Kalau saya diajari dulu, sholat khusus adalah di mana sohnya kita sholat, hati kita sholat. Sholatnya hati apa? Ma'rifat Allah. Apa? Ingat pada Allah. Jadi hati itu nggak ada yang lain. Latihan pak, pak kalpas bisa, sama latihan. Sahabat Nabi aja nggak khusyuk pak, ketika diiming. Siapa yang sholat khusyuk nih hadiahnya surban. Begitu sholat tanya, kalau mereka jujur loh kita khusyuk. Tidak ya Rasul, kenapa? Ingat. Ali lah, tidak ya Rasul, kenapa? Ingat hadiah. Jadi anda tidak khusyuk. Jadi intinya khusyuk adalah lillahi ta'ala di sini, lillahi ta'ala di sini. Itulah khusyuk. Walaupun waktunya sedetik, dua detik itu tingkatan dilatih khusyuk. Oh, sedetik. Makanya betul lari hati kita kembali Allah. Kembali lagi Allah. Sedetik, dua detik, insya Allah akan agak panjang durasi. Tapi kalau dilihatkan, main keluar. Apalagi pasar kedua, istirahat berapa? Panjang dan sabun saya belum laku, saya mau di sana. Betul.
Kalau itu masih spa, udah Tuhanmu adalah satu. Jangan minta surga macam-macam, bohong. Neraka pasti, karena Tuhanmu sudah satu. Allahu Akbar. Waktu itu berapa lagi? Saya di LP besar di depan, saya tembak langsung. Bandar, alhamdulillah, dengar ridha Allah. Bandar besar Pak, masuk masjid Pak. Kan kata yang baik. Sholat juga kelihatannya. Dengar ya suaranya. Nah bumbu yang kemarin ini punya sekian. Oh, laku. Anu Pak, nah berarti kan ukuran. Nah kalau saya biasa mau makanya mau narkoba aja diskusi sama saya ngobrol-ngobrol. Ya, artinya apa? Kalau saya tugasnya kepanjangan nanti. Maaf, Ustaz. Jadi saya foto aja insyaallah lain kali ya. Tapi enggak ada kepanjangan jatahnya beliau karena dari program kalau saya maka saya hanya pengantar ya. Insyaallah mudah-mudahan kalau Allah pertemukan kita di Amin. Saya takut Pak kalau ngobrol panjang yang saya ngomongin enggak bisa saya jalani. Repot pagi ngomong. Akhirnya gitu, Pak. Ya, Allah Maha tahu. Mudah-mudahan Allah berikan keridhoan ya. Sama-sama belajar ya, sama-sama belajar jangan dianggap saya lebih tidak. Semua sama di mata Allah semua sama. Ya, tidak ada kelas-kelas di mata Allah kecuali hati yang mukhlis, hati yang ikhlas itu yang akan dekat dengan Allah. Ya. Tapi selainnya itu mau jenggotan maaf, mau surbanan ketika hatinya tidak karena Allah, karena dia ingin dipuji, ya alim, ya ini hatinya bunyi gitu. Naudzubillah Pak, jangan ngomong dekat dengan Allah. Yang tahu siapa? Hanya Allah Pak. Allah tidak lihat fisik kita, pakaian kita, tapi Allah hanya lihat. Yang bunyi Al-Quran kan yang ngomong bukan saya, Pak. Al-Quran. Allah tuh lihat hati. Hati siapa? Hati yang mukhlis, hati yang ikhlas. Makanya kita belajar hatinya kita dulu. Mau pakaiannya apa silahkan. Cuma penghormatan wajib Pak. Kita mau ibadah kok, Allah tuh lihat hati. Udah saya pakai kaos gini, dia tuh namanya kurang ajar. Ya. Kalau itu ya terbaik. Kalau kita mau ada sopan, pakai enggak apa-apa. Ada apa pakai? Jangan pakai kaos bolong kaos apa? Mau sholat kamu. Kalian aja mau hadap hakim pakai wah, songkok pakai. Woi, baju putih. Yang wajibin siapa? Saya pernah tanya. Jangan kemana sidang, kok baju kamu ada yang gak punya, cari ini kok, kenapa? Oh sidang, seolah wajib sidang baju putih, celana hitam pakai sokok. Kenapa yang wajib gak ada? Kenapa itu gak diwajibkan kita-kita sholat? Menghadap Allah, pakai sokok pakai itu, justru kebalik. Nyari pinjam untuk sokok, untuk sidang. Sementara pengadilan Allah itu lebih nyata. Kita apa? Ah cukup pakai kaos. Nah, itu namanya kalau bahasa saya kurang aja. Saya di rumah pun, saya usahakan enggak pakai kaos, Pak. Ada baju yang saya pakai. Berapa nama? Nawa itu menghargai. Ya, latihan. Jadi yang tidak punya, kalau saya di mana? Tolong minta keluar ya. Saya kirimin baju sholat. Keluarga enggak tahu. Pasti sana enggak ada. Ini ngapain? Minta baju sholat. Nah, mungkin Pak keluar. Alhamdulillah, yang dulu jualan narkoba. Sekarang jualan baju koko. Bahasanya kan. Koko tepuk tangan, memang iya. Artinya pun, gak ada yang pun. Makin baju sholat. Makin tangan gue dulu. Alhamdulillah Allah. Suami saya, anak saya. Sudah sholat. Ya. Karena ini mudah-mudahan tidak keceplosan saya ngomong yang nanti tersinggung dalam kata fisik, jauhkan. Saya bicara hati, bukan bicara fisik. Ya, fisik siapapun, seperti apa itu silakan. Saya tidak pernah membedakan semua. Karena sudah saya mengenal semua Pak, maaf. Semua, saya, kalau orang ngomong aliran, ngomong golongan, saya sudah masuk semua. Bukan saya ikuti, tapi saya mengenal diskusi. Mungkin ini ada yang salah, tapi saya sudah kenal salah, bagaimana ibadah. Nyatanya saudara juga tahu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sama. Saya ke LDI, pernah itu teman-teman jamaahnya itu sama, ya Tuhan, sama saya saudara. Harganya sama.
malah nyolong sama teman. Kenapa kita ribut? Karena urusan pakaian, karena urusan satu berjekot, satu berewokok. Allah lihat lagi. Kalau itu boleh, itu jaga baik lah. Kalau itu sunnah, cari yang wajib, Pak. Nah, ini sunnah ini. Nah, maaf, ini. Saya dulu pernah lupa itu, tapi saya belajar. Apa? Saya tanya. Oh, itu sunnah. Kalau itu saya minta, yang wajib mana? Kalau ada yang wajib, saya pakai yang wajib, Pak. Kalau sunnah, kita pakai, berpahala, ya. Kalau nggak pakai, nggak dosa, ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau wajib, saya mau pakai. Artinya gitu, bahasa saya. Melatih diri saya, supaya kita tidak ada perbedaan. Tapi kalau sudah itu, kita kan berkelompok, Pak. Teman-teman berkelompok. Ya, versi saya sudah pernah versi. Ngobrol. Jamaah tablet malah sering. Mungkin di sini yang jamaah tablet, bukan ini, kok. Siapa yang jamaah tablet? Sudah pernah ketemu orangnya belum? Saya sudah ketemu orangnya, Pak. Masjidnya luar biasa. Dulu masih di sawah, tengah sawah, sekarang sudah jadi kampung luar biasa. Berarti Allah ada ridho di dunia, ada rahmat. Enggak, itu enggak bagus. Karena jamaah tablik menyampaikan, tablik itu menyampaikan. Makanya dia jauh. Cuma saya ingatkan, bagus jauhlah antum, tapi tolong masjidnya hidupi juga masjid antum. Masjid orang dihidupi, masjid antum ditinggal. Cuma sendiri. Oh sudah, jamaah sana juga sudah hidup, alhamdulillah. Berarti dia menghidupkan yang lain. Luar biasa. Saya ikut Pak pengajian, cuma saya enggak ikut. 3 hari, 4 hari, 4 bulan, negeri jauh, IPB. Ada betul ya? Ada yang itu. Karena saya kecimpung. Tapi saya tidak dimusuhin karena paham. Paham itu. Tapi saya belum pernah ikut itu. Tapi saya bersyukur. Berarti luar biasa. Dalilnya pun saya tahu. Karena dia ngomong, iya kalau saya sendiri tidak ngomong. Luar biasa. Dengan salah itu. Dengan persis, dengan kalau NU Muhammadiyah, bedanya masih sedikit saja. Itu khilafiyah kalau orang ngomong gitu kan. Kita selalu ribut khilafiyah, tapi hati kita enggak pernah kalah Allah. Percuma. Ya. Karena yang dilihat Allah. Maaf, nanti kalau tersinggung maafkan saya. Insya Allah, saya meluruskan karena Allah. Ya, kalau tersinggung, datangin saya Pak, saya tersinggung sama Allah. Terima kasih, nanti juga perlu ruangan debat-debat, tapi yang tersinggung saya yang gak tersinggung, ya gak apa-apa, jujur, kalau yang tersinggung nanti ketemu saya, Pak, bukaan di situ nanti, bukan buka baju, berantem loh ya, buka-bukaan siapa yang ini, ya insya Allah, dulu saya ngomong Siroto Mustaqim, berapa terlalu panjang. Oke, insya Allah, mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, Allah memberikan kemudahan. Oke, mohon maaf sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abbas atas perjalanannya. Jadi untuk mengisikan waktu nanti kita bagi kegiatan ini jadi individual. Mungkin rumah yang terakhir nanti ada tanya jawab dengan Pak Ustaz. Maka untuk itu kami serahkan kepada Pak Ustaz untuk memberikan kajian tentang Pokit Imam dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar? Yang kami hormati kalapas panitia teman-teman sekalian yang sangat dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kodratnya alhamdulillah pada siang hari ini kita sempat dipertemukan. Mungkin bagi saya pertemuan yang dikeluarkan waktu kemarin, waktu bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan, latihan imam, dan hari ini itu tentang motif puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
serta salawat dan salam mereka kita haturkan atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi akhirul zaman qad akhraja an-nas min julumat ila nur. Teman-teman, bapak-bapak yang sama dirahmati Allah, saya kemarin di telepon untuk memberikan artinya kayak bilang ceramah, bukan ceramah karena kita sama-sama belajar, yaitu tentang khotib tadi penyampaian dari Kalapas. Alhamdulillah luar biasa, yaitu lebih pada tataran manajemen hati. Manajemen hati namanya. Bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat apa yang di luar kamu, tapi yang melihat di dalam. Oleh sebab itu, yang indikatornya adalah takwa. Takwa itu akhafu min Allah, takut kepada Allah. Karena apa? Di diri manusia ini sebenarnya ada memiliki dua potensi. Ada potensi baik, ada juga potensi buruk. Tinggal mana yang muncul duluan. Jadi kita ini ada punya dua potensi. Ada potensi yang baik dan ada juga potensi yang buruk. Memang itu sudah Allah sudah berikan kepada setiap manusia. Sehingga tadi disampaikan oleh Kalapas bahwa tinggal mana yang akan muncul di dalam diri manusia ini. Apakah potensi baik yang di dalam? Sehingga karena Yahya menyampaikan, mungkin ada yang kemarin saya sudah sampaikan, saya mau ulangi lagi, bahwa di diri manusia itu sebenarnya ada sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu adalah sifat yang baik. Sifat ketuhanannya manusia itu yang sehingga Allah sampaikan kamu datang kepada aku satu jengkal, kita sehasta. Kalau manusia itu datang kepada Allah hanya satu jengkal, kita satu hasta. Kamu berjalan, saya berlari. Sehingga kalau berbicara persoalan sholat, kita ini masih mencintai sholat. Bagaimana kita bisa dicintai oleh sholat? Karena apa? Ini potensi yang di sini perlu keluar. Jadi kalau umpama itu keluar, sudah selesai. Tumbus pandang itu lagi. Karena ada yang namanya laut. Ketika laut dan nasut bertemu yang ini kan dipupuk dengan jikir. Jikir, jikir, jikir. Karena itu membangkitkan potensi yang baik itu. Saya belum masuk. Saya mau antar dulu sedikit ya. Karena ini membangkitkan potensi yang baik itu zikir. Sehingga ila dzikrillah tatma'innal qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Zikir itu menenangkan hati. Dengan melalui apa? Bisa dengan sholat, bisa kita duduk sejenak, kita tafakur sejenak. Sehingga para sufi dulu ketika mereka ingin membangkitkan potensi yang baik, mereka mengasingkan diri, menjauh. Tapi ada sekarang juga namanya sufi kota, berkecimpung dengan segala maksiat. Dia tahu, tapi dia jadi pendiri yang sudah kunci. Itu namanya sufi kota. Sufi, ada buku namanya sufi kota, Pak. Jadi dia tidak menjauh dari kenyataan. Kalau sufi yang kemarin dulu, di cerita-cerita itu dia menjauh. Dia mengasingkan diri. Sehingga kebanyakan orang yang jadi itu orang yang memang dari mengasingkan diri. Ulama-ulama besar itu mengasingkan diri. Ada yang dari penjara, ada orang yang ini. Kenapa? Mereka asal di situ. Dengan potensi itu. Sehingga di dalam mereka melakukan itu, zikir mereka yang mereka laksanakan, ya macam-macam zikir. Kenapa? Persoalan sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah dia memberkati kepada Allah. Itu sholat. Jadi kalau kita tadi disampaikan oleh apa benar itu. Sehingga orang tua dulu, orang bilang sholat itu ada berapa tingkatan. Wah, saya mau dengar-dengar ini.
Wolowo masa Gorontalo ya, waktu karena orang Gorontalo saya dengar. Wolowo tabiat tadia, wolowo tabiat tugo, wolowo tabiat tugudu. Sehingga pendekatan artinya ya. Artinya. Oh iya. Ada tabia itu sholat antara cinta dengan cinta, kekasih, saling mengasihi, saling baku sayang. Ada tabia tuudu, namanya hanya mencocokkan bahwa ketika saya begini, karena antara Muhammad hanya Muhammad itu, mencocokkan. Ada tabia itu saling mencintai. Ada namanya tabiat tubo utama. Artinya dia sudah tahu siapa yang menjejak, siapa yang dia sembah, dia sudah tahu itu. Itu pun saya dengan orang tua, saya belum sampai ke arah situ. Karena dia ketingkatan, karena masih lagi, tidak tahu. Inilah sholat yang ini, sehingga kita itu, sholat itu sebenarnya tidak ada di dalam ayat yang memasukkan sholat itu, memasukkan orang ke dalam surga. Sholat inna sholati tanha anil fahsha wal munkar, hanya mencegah keji dan munkar. Karena ada potensi baik. Sudah jelas dalam Al-Qur'an ini baik, ini tidak. Ini halal, ini haram. Jadi sholat kita adalah bagaimana kalau umpama orang pas sholat dia umpama? Bagaimana orang pas sholat dia umpama jadi fitnah orang? Sehingga haji itu gampang, tapi mempertahankan hajinya susah. Haji ada doi, okay, tapi mempertahankan haji. Tapi itu ya, biar yang penting pun Islam. Tapi itu tidak boleh, karena punya internal tidak ada doi, internal orang, ya tidak apa-apa toh. Itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak ada satu orang pun bahwa Allah tidak ada jaminan di dalam Al-Qur'an, tapi tidak boleh jadi indikator yang penting mau yang memalih. Oh tidak bisa begitu, karena alastu bi rabbikum, karena ini adalah perjanjian, sehingga sholat itu adalah merupakan perjanjian dengan Allah bahwa ketika kamu melaksanakan sholat Allah, saya bikin kamu segempat asari, kamu punggung tangan, saya bikin kaki dan tangan. Magaribu saya akan jadikan mulut dan hidung dan isa mata dan telinga. Subuh adalah kemaluan dan masuklah pada sholat Jumat. Mama sholat itu bakti. Ala bobodi lalu di mana siang harus sholat Jumat dia. Tidak mulanya jumula. Itu tidak mulanya sangkanya. Tahu sangkanya? Lunas itu pilot hangat atau umeli waktu Jumat itu, sehingga barang siapa melaksanakan sholat jatuh Jumat 40 kali pada haji itu tidak putus. Di Jumat itu dia tetap 4 rakaat dulu dan khutbah 2 rakaat. Baiklah saya berhati balan mimbar hatu pelayat takal lama palaya takallamanna, karena nun, ada nun di situ, kalau palaya takallamanna, aduh mimu. Karena pilihan-pilihan, jangan bicara di antara kamu, mulung-mulung aja mali. Karena ada 2 khutbah di situ. Sehingga dalam khutbah itu tidak boleh. Ya mali, ini, ya kok bisa, bawa tajal bisara. Ada boleh bisara Allah, ini. Tajam tota ini, jamali bisa lah. Kalau tangkut apa, buat timur betal bisa lah, wajar bisa lah. Bersama itu. Fala Jumat lah, tidak ada Jumat paginya. Tidak ada Jumat paginya. Oleh sebab itu, kalau umpama, sehingga di dalam ini itu kan bahwa ketika Pak Ijasa Idul Hatim alamin barehatu. Jangan bicarakan setiap akan
berkhutbah, jangan bicara di antara kamu. Dengarlah itu. Wasma'u, kuyumudiyo itu utata dalam khutbah, karena di situ dong kau beraka. Kau biasa Allah tahu ya, udah mabun menawai, kau datang hari Jumat, Jumat kau satu minggu satu kali, kau datang karena nanti mau khutbah, gak mau tahu ya sama kakak. Alhamdulillah. Ya, ambil mati dong 10 menit, mam. Ya, terus saja di masjid tafakur. Ajikir. Pendekatan kepada Allah. Sehingga di dalam Jumat itu, sekarang, berapa orang suka bahas di sini? Semua, ya, saya Pak lihat-lihat di bukunya ini bahwa dalam khutbah itu kan ada dua rakaat. Makanya saya lihat semua buku dari Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa rukunnya itu cuma ada berapa? Ada lima. Rukun khutbah. Anma mutotal itu, ya, seboleh. Rukun khutbah. Saya catat-catat, saya lihat buku lagi yang catat tetap 5. Tapi ada 6 juga. Tapi itu secara umum cuma 5. Yang pertama, ini harus kita pahami di dalam khutbah. Yang pertama, ya? Iya. Tidak rukun khutbah. Alhamdulillah. Ujian. Alhamdulillah. Bagaimana kalau tidak ada alhamdulillah? Ya. Karena itu sudah menjadi rukun, maka kalau tidak ada karena, kalau tidak ada alhamdulillah, maka jelas dia tidak sah. Alhamdulillah, nahmadu. Yang penting sudah ada alhamdulillah. Kemudian yang kedua, syahadat. Ada yang menyatakan syahadat masuk. Itu yang saya bilang tadi, 6. Tapi kalau di Imam Syafi'i, salawat. Ada yang bisa ya. Syahadat tidak masuk, tapi kalimat taimiyah masuk. Syahadat. Salawat. Kemudian yang ketiga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu. Yang ketiga, wasiat. Ittaqullah. Wasiat harus masuk itu. Yang keempat, firman harus ada satu firman. Satu ya, tidak boleh setengah. Satu itu umpama qul huwallahu ahad. Masuk. Jadi dia harus masuk itu. Karena Allah tahu ayat yang perlu dibawa, gua memahami potongan ayat. Sudah cukup, padahal tidak harus satu ayat. Tidak bisa dia hanya setengah. Umpama ambil kamari ayat, walaupun itu dia sampai tahu satu ayat ini. Tidak bisa. Menurut Imam Syafi'i. Dan yang berikut, harus berbahasa Arab. Berbahasa Arab dia masuk kepada yang rukun tadi, bisa ada apa itu. Bukan nanti sesama bahasa Arab, tidak. Yang alhamdulillah itu tidak boleh segala puji bagi Allah. Nah itu dia. Dia sudah masuk pada Arabnya itu. Jadi kalau umpama lima itu sudah sangat biasa. Cuma itu. Bagaimana dengan anjay-anjaynya ini? Anjay-anjay kita boleh. Oleh sebab itu dia harus pakai teks. Jangan biasakan, ini cuma menurut guru saya. Karena saya dari pondok pesantren. Pak Abdul Mu'in Mu'udu itu menyampaikan sama saya. Bahwa jika mau khutbah jangan berani karena tidak pakai teks. Mau jadi layang, kasana kamari tidak tahu apa yang disampaikan, itu yang pertama.
Yang kedua adalah waktu. Waktu itu jangan waktu papa nyampein sama dua khutbah mama itu enak. Paling lama khutbah itu bagusnya berapa menit, Pak? 10 atau 15 menit. Jangan sampai dua khutbah mau digabung satu kali. Apalagi kalau tidak pakai teks, sope asik kan? Ada yang delosir, kalau segala macam. Ah itu. Jadi harus pakai teks. Tapi itu kalau sunahnya. Tadi rukunnya. Ini kalau sunahnya. Baru dia harus 40 orang. Ini semua sudah sunahnya. Jumat harus 40 orang. 40 orang dan bisa mendengar. Bukan mendengar artinya bukan. Artinya ada orang yang pomok kalau 30 sambilan patah dulu yang mata pomok kota. Jauh itu. Ini harus 40 orang yang menurut Imam Sapi. Sehingga yang balik. Tapi saya biasanya ada berangkat ke kampung-kampung. Biasanya pun melotak. Padahal banyak orang di kampung. Kira-kira orang itu Ustaz? 40-50 orang, sah. Saya tidak bisa menyatakan dalam aturannya itu 40 orang. Tapi alam sah nanti itu urusan Tuhan panggil lebar. Tapi dalam aturannya sudah jelas bahwa 40 orang antara sah Allah. Anggota itu mah pandangan kita tuh dalam demi kota dia pun cukup ya punya 40 orang. Jadi sehingga dia harus jumlah itu. Bahkan ada pendapat lain, bagaimana dengan ada musafir satu? 39 baru ada musafir. Patah menjadi 40, saya tidak. Ya. Kalau umpama kaidahnya adalah harus mendengar, maka itu sah. Tapi ada buku lain, kitab lain menyampaikan anggapilah duhegia 39 tapi dalam kaidah Imam Sapi bisa mendengar ittaqul lain ajakan itu ya ajakan muslim lalu ini dalam ini atau muslimin lalu muslimat. Nah, inilah sehingga di dalam khutbah yang terutama bagi kita dalam khutbah itu sunahnya ini juga harus duduk di antara dua khutbah. Kan harus berdiri kan? Bagaimana kalau umpama tidak bisa berdiri? Sah tidak? Orang khutbah itu tidak bisa berdiri. Ya? Dia duduk. Boleh Pak? Boleh, ketika dia ada ujung. Bagaimana harus duduk di antara dua khutbah? Dia diam sejenak. Baru suci dari hadis, hadas. Suci umpama dapat pegang kotoran. Bagaimana itu Pak? Sementara walau banyak. Kemarin kan waktu dicampurkan pada bulan puasa karena tai caca najis ya, langsung ambil air wudhu. Boleh? Ambil air wudhu ulang baru sambut buat Pak? Najis kan? Boleh? Boleh! Keluar. Tapi durasinya harus satu sholat satu kali. Satu rakaat sholat. Iya, malam-malam dua rakaat sholat, satu ketahar. Jadi durasinya itu. Ada waktu jeda, bisa menunggu, orang itu pahot itu kalau orang ambil air tambahan, tapi waktunya. Waktunya harus dilihat, tidak bisa terlalu lama. Jadi kalau sudah terlalu lama harus ganti. Diganti. Oh, ganti. Ganti itu orang bahok bah itu. Bahwa orang tahu tadi dia ATM meter belen dalam ganti. Sepulang karung katanya pakai sampai. Aduh enggak ada main.
Madrid atau Cuba. Artinya. Jadi kalau tapi itu kalau sunahnya. Tapi yang inti itu adalah pada rukunnya. Rukun itu cuma tapi kebanyakan orang juga tidak memperhatikan rukun. Tidak memperhatikan rukun yang penting sudah tahu ceramah. Biasanya saya lihat lebih banyak orang berkhutbah tidak pakai teks itu. Tidak pakai teks. Kalau saya pengopa bilang, untuk guru itu. Buku itu guru. Sehingga orang tua dulu tadi guru zaman-zaman sekarang kan. Jangan biasakan ketika menyampaikan khutbah tidak pakai teks, kata teks itu adalah guru. Antum mau teks ujian ke sekolah, jangan mau PM itu di buku rumah. Padahal gurumu itu katanya. Sehingga tetap teks supaya waktunya tidak bisa ditahu durasinya 10 menit atau sampai 15 menit. Teks, yang penting teks Pak. Teks di HP itu, maksudnya menjaga teks itu begini. Maksudnya pakai teks supaya waktu terjaga. Ditahu waktunya. Bukan berarti ya ini, ditahu waktunya jangan sampai sampai setengah jam. Sehingga lima tahun itu ngete, oh kurang lo tata, kamu lo. Kalau tiba-tiba memang pantaat sama saya. Badan yang saya pe ceramah. Kalau lima wajah mungkin ceramah, musuh jadau, itu cerita itu katanya. Jadi lama sekali nggak ceramah. Orang lain pada pulang semua sudah berpikir. Kalau satu orang itu yang bertunggu terus ngapain akan tajam saya ingat ceramah. Kita tidak ingat ceramah. Patung suja dan ala injak. Jadi mudah-mudahan yang pertama mudah-mudahan kita semua bahwa yang utama bagi kita adalah pendekatan kepada Allah itu saya menitipkan paling bagus itu adalah zikir kita pada tengah malam. Man yattaqillahi yaj'al lahu makhraja, pasti yang bertakwa kepada Allah pasti ada jalan keluar. Dan bagi Allah itu tidak ada bala, bagi umat Islam itu tidak ada bala. Yang ada adalah ujian, togoran. Mati lalai serta sarangan. Serta sarangan Allah tegur itu. Sehingga kadang-kadang orang ketika ada hal yang lain menyalahkan orang lain, padahal introspeksi diri. So apa yang tersalah sama kita ini? Karena Allah itu tidak pernah. Allah ini kalau cuma membuka aib diri kita orang, selesai ini kita langsung poin. Iya kan? Allah ini kalau cuma membuka kita orang kelemahan-kelemahan apa segala macam, habis. Putus. Allah tidak lihat sampai kencang. Allah tidak lihat korban. Allah tidak lihat ini. Saya pakai-pakai songkok begini, ini kelihatan bohong. Putus. Pakai baju begini, ini tidak tahu bonus. Ada paling orang beriman. Oleh sebab itu sekarang di ini di TV, TV One mulai ribut. Ketika ada sementara ini Pak, ya? Kan biasanya kalau umpama sama di sidang begitu pakai kamis kan, pakai sombong. Sekarang mulai bertentangan. Kota Omel baru. Kami ayam baru sesampai biasa-biasa saja. Sehingga dekat tidak kita sejengkal Allah sehasta. Allah ini tidak pernah kikir Pak. Kalau kita orang ini yang sebenarnya lupa, karena memang itu manusia potensi yang ada dalam diri saya bilang tadi itu
sehingga namanya Harun Yahyam, ketika laut dan masuk akan bertemu, itu menghasilkan pulul. Di dalam diri manusia itu ada satu sel darah, ada satu sel darah, dia akan masuk darah itu, darah putih itu akan masuk di dalam, kalau dia masuk di dalam itu, tembus pandang semua. Dia kapan bisa masuk? Pada tengah malam dan kita orang pada saat sujud, mau masuk itu. Sehingga wali-wali itu dapat itu orang. Wali, layari pul wali illa wali. Karena tinggal jatah di modi wali. Nah, ya, wali. Wali itu dapat itu. Karena apa? Pendekatan mereka sama Allah, di saat mereka sujud itu sel darah putih masuk. Dan sel darah putih itu, dan itu dimiliki oleh semua makhluk. Bukan cuma manusia. Coba kita lihat. Lagi berapa menit? Lagi ini. Harunnya kenapa paniki pada tengah malam terbang tidak tatap. Karena itu ada ternyata diteliti oleh Harunnya itu ada sensor itu bisa tembus pandang. Kok kenapa manusia tidak boleh? Mete aku bidane mata kuning. Kalau paniki tidak bisa masuk orang di sela-sela batang obong, bisa masuk orang. Karena ada, Allah sudah titik sama orang itu ada. Orang-orangnya teliti itu ada, jadi kenapa? Bahwa ada, cacat. Orang lain bilang sirik. Padahal sirik itu bukan cacat itu. Ayat min ayatillah. Bahwa ada ayat yang diturunkan oleh Allah tidak bisa langsung ke orang manusia. Ya ponawi, temihwat. Dia melantar perantaran melalui makhluk ciptaannya. Dia pikir sirik, tolong percaya sama caca. Cica-caca. Ya bentar. Cica. Kelapa seluruh bentar. Itu ternyata dia bisa tahu 40 km benturan itu dalam suka berasa. Dia mudah terasa. Tinggi. Kata sirik itu ada yang menyatakan sirik. Karena sirik itu memang agak kecil sekali, dia bagaikan telur di atas tanduk, cepat sekali jadi sirik. Karena apa? Percaya di situ. Dia populitas itu pikiran ini. Kota yang mana kita tahu bahwa ada teguran Allah, ada perantara. Ayat min ayatillah namanya. Karena pada itu wahyu selesai. Selesai di Quran. Ada borok ciptaan menurut ciptaan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari. Ayatin li ulil albab. Jadi itu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita di dunia ini sementara dijauhkan dari berbagai persoalan musibah. Dan jangan jauhi Allah. Pendekatan kita zikir. Ketika ada kesalahan, maka introspeksi diri. Dan pasti ada jalan ke Allah. Karena Nabi diutus ini adalah hanya adalah penyempurna akhlak. Akhlak. Karena itu uswatun hasanah, petunjuk. Sehingga ada Al-Qur'an dijelaskan oleh hadis, ada hadis dijelaskan oleh Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an dijelaskan oleh Al-Qur'an, ada hadis dijelaskan oleh hadis. Jadi kalau umpama pendekatan kita kepada Allah bahwa manajemen kalbu itu yang penting. Zikir. Terserah subhanallah, tafakur saja itu termasuk itu. Dengan kalimat-kalimat apa saja yang kita. Jadi mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Kalau ada pertanyaan kita jawab sama-sama. Karena tidak semua saya.
tatap setan. Iya kan? Bukunya Allah Ta'ala di belum baca latihan Luminati Tobol itu sampai itu saya sampaikan. Tidak semua kitab-kitab harus dikuasai. Mungkin bapak-bapak lo sudah dapat yang reka mari atau kolilo itu. Enggak apa ya gagak banyak mau tahu. Mungkin demikian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.